Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu guys. Wow, di video kali ini Wanda Panda akan sayang anak guys. Wow, kita akan bikin mainan-mainan yang bisa maju sendiri guys dengan dorongan gas ya. Wow, keren banget pokoknya guys. Tonton terus ya guys. Nah, kita butuhin cuma botol bekas ini guys, botol bekas teh pucuk ya. Kita pakai tutup botol yang kita balik seperti ini guys. Kita lubangin dulu sebelumnya ya, pakai solder 2 lubang guys. Nah, kita lubangin bagian atas tutup botol yang kita tempel ini sejajar dengan lubang yang di bawah guys. Nah, setelah kita lubangin ini, wow, pokoknya gampang banget guys. Ini auto mobil maju sendiri guys. Wow, kerennya guys. Nah, setelah kita lubangi kayak gini guys. Nah, ini agak-agak gede ya, biar dia lancar masuk sedotannya guys. Nanti kita pakai sedotan putih ya sebagai knalpot guys. Wow, pokoknya keren banget dan amazing banget ya guys. Nah, ini kita lubangin bagian belakangnya 2 lubang ya, kasih jarak ya guys, nanti sebagai keluar itu ya, keluar anginnya ya guys. Pokoknya ini gampang banget ya, bikin anak kita auto jadi senang banget guys. Nah, kita belah bagian atasnya ya, sebagian kecil aja guys, kurang lebih 3 sentian guys, 3-2 senti ya. Ini pokoknya auto buat mempermudah juga guys, bagian atas kita buka biar mempermudah dalam memasukkan sedotan ini. Nah, ini sedotan ini yang kita masukin lewat lubang belakang ya guys. Ini pakai sedotan yang L ya guys, bisa nekuk ya. Nah, kita pokoknya auto gampang banget ya dalam membuat alat kerajinan ini ya guys. Auto anak kita senang dan gampang banget guys tentunya guys. Nah, kita tongolin ke belakang ya, kayak gini ke dalam ya, dan kita langsung kita masukin ke lubang yang udah kita buat guys. Nah, ini lubang ini auto sangat gampang banget guys. Nah, lubang yang satunya lagi kita masukin lagi guys. Wow, auto gampang banget dan mudah banget guys. Nanti anak kita auto sangat senang guys. Wow. Nah, setelah naik kayak gini ya, kita lem guys. Nah, kita lem dan kita nanti sisaannya kita gunting ya guys. Nah, kita lem ya secara biar dia tidak jatuh ya guys. Nah, udah jadi guys, auto tinggal kita gunting bagian roda ini, bikin rodanya pakai sedotan biasa ya guys, biar dia lancar ya muternya guys. Pokoknya auto sangat gampang banget pakai sedotan bekas guys. Wow, keren banget nih. Nah, kita pakai ini ya, pakai lem tembak, kita lem di sebagian belakang ini untuk dibuat roda belakangnya guys. Nah, kita tempelin ya. Nah, setelah kita tempelin juga roda depannya guys. Pokoknya ini auto sangat amazing dan keren ya guys, dan sangat gampang banget dalam membuat ide kreatif ini guys. Nah, kita lubangin juga, butuh satu tutup botol lagi buat bagian depan jadi baling-baling bambu guys. Wow, pokoknya ini jadi seperti baling-baling ya depannya ya. Auto keren banget ya, tidak dijual di pasar manapun guys, karena ini bikin sendiri dari barang-barang bekas tentunya guys. Auto bisa jadi nilai jual rupiah juga guys, auto jadi cuan juga ini bisa guys. Auto anak jadi senang juga tentunya guys. Wow, ini udah jadi, kita lem juga biar dia tidak loncat-loncat guys. Nah, setelah jadi kita pasang si bagian ini pakai ini aja guys, lidi guys, si asnya ya, pakai tutup botol lagi tentunya guys. Nah, kita pasangin roda belakang juga pakai lidi dan pakai tutup botol dibalik ya guys. Nah, ini auto udah jadi ya alat kerajinan kita, dan siap kita jajal pakai balon guys tenaganya guys. Wow, pokoknya keren banget ya guys, ini udah jadi ya, kita eksekusi. Wow, udah jadi, dan kita gunting bagian atasnya ya, sedotannya putih ya, kita tiup balonnya guys. Nah, kita tiup dan kita auto tempelin ya guys. Nah, kita tempelin di bagian atas si ini ya, si yang ada tutup botol yang udah kita modif. Jadi nanti kita prinsip kerjanya nih, si tekanan udara yang di balon akan mendorong si ini guys, akan mendorong si apa ini, si duh guys, si rodanya ya guys. Wow, pokoknya keren banget ya, keluar dari si itu ya, sedotan putih ya, lihat guys.
Wow, sampai meluncur guys. Wow, keren banget.